Saya yang pertama kepada saudara ahli ya. Saya ingin melanjutkan dari pernyataan Profesor Yusril tadi mengenai hukuman yang telah dijatuhkan kepada salah seorang hakim karena terkait dengan etika profesi, pelanggaran etika profesi. Nah, pada sisi yang lain, memang betul terhadap hakim itu sudah dijatuhi hukum, ya, karena dianggap melanggar kode etik. Persoalan pokoknya adalah putusan itu sendiri, ya, yang dihasilkan dari pelanggaran kode etik, ya, apakah juga sebenarnya ini adalah satu bentuk pelanggaran norm, ya, kalau kita lihat dari sisi filsafat. Saya kira ini yang perlu juga dijawab oleh saudara ahli, ya. Apakah ketika orang yang menjatuhkan putusan itu sudah dihukum, putusan itu tidak layak lagi untuk dipersoalkan? Mestinya kan tidak begitu. Ya. Radbruch misalnya mengatakan bahwa hukum itu kan harus ada keadilan, kemanfaatan, dan seterusnya. Ya. Itu pertanyaan saya yang pertama kepada saudara ahli. Kemudian yang kedua yang saya ingin tanya kepada saudara ahli tadi menerangkan bagaimana hukum Islam menempatkan keadilan, ya, bahwa keadilan itu harus diletakkan pada tempatnya. Saya setuju dengan itu. Nah, pertanyaan saya begini, ketika seseorang yang mempunyai kekuasaan, ya, mau menempatkan anaknya dalam posisi tertentu karena dia sudah tidak berhasil, ya, untuk meraih atau memperpanjang kekuasaan itu, apakah menurut saudara ahli tindakan seperti ini yang mengubah undang-undang, ya, melalui satu putusan yang cacat secara hukum dan secara logis juga tidak tepat, ini masih kita bisa katakan merupakan satu tindakan untuk mendapatkan keadilan? Karena saya tahu, misalnya kita tahu bahwa Nabi pernah menyampaikan satu hadis, kalau anaknya itu mencuri Fatimah itu, akan dia potong tangannya. Sampai seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau terkait dengan ini, apakah memang ada petunjuk-petunjuk dari agama kita yang memperkenankan seorang pejabat negara, ya, seorang penguasa, untuk menempatkan anaknya sebagai pengganti dari dirinya? Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita bicara tentang kepantasan dan kepatutan seperti saudara ahli katakan tadi, pertanyaan pokoknya, apakah Gibran itu lebih pantas dari Profesor Yusril misalnya untuk jadi wakil presiden? Ya. Karena begini, kenapa saya tanyakan kepada saudara ahli? Soal persyaratan terhadap Gibran harus melakukan perubahan terhadap undang-undang, itu satu. Ya. Dari segi ketokohan dan pengalaman, Gibran itu wali kota. Profesor Yusril, ya, dia adalah mantan Menteri Sekretaris Negara. Keberatan yang mulia, karena sudah menjadikan pendapat. Langsung pendapat, pertanyaan saja.